Guys, game antara Perak dengan JDT dibawa ke Stadium SSI akhirnya. So, ni disebabkan dua kali penundaan game. Disebabkan padang. Dua kali tau, dua kali. Bukan ni pertama kali, dua kali. So, pihak pengurusan Perak FC dengan pihak pengurusan JDT serta dengan MFL bersetujulah untuk bawa game tu ke SSI. So, kita sebagai penyokong, penyokong-penyokong Perak terutamanya, yang korang nak boikot apa bagai ni, apa hal? Korang tak tahu pun sebenarnya masalah sebenar. Mungkin pengurusan Perak juga buat pertimbangan kerana pihak lawan sendiri pun dah dua kali berulang kali ke Perak. Dan yang kedua, mungkin Stadium Manjung pun tak bersedia walaupun pernah lakukan game sebelum ni, 1-2 game di Stadium Manjung. Tetapi maklumlah sekarang dalam musim hujan, musim monsun laut juga, mungkin tak bersedia dan pihak pengurusan Perak FC tak nak mengambil risiko lagi penundaan perlawanan. Dah lah nak main malam tak boleh dengan masalah lampu limpah, jadi main petang pula takut hujan lebat. Ini kalau game ni tak dibawa ke SSI, bermakna pihak JDT dah 3 kali datang ke Perak untuk game Perak dengan JDT. Jadi aku rasa tak ada masalah. Pihak pengurusan Perak FC juga aku dengar dah sediakan 20-30 bas percuma untuk penyokong. Jadi apa masalah korang ni? Kalau korang rasa nak boikot, korang boikot. Tapi korang jangan banyak komplain kalah atau menang. Dan korang perlu ingat, setiap pengurusan pemain-pemain yang berada dalam Liga Malaysia ni amat bangga, berbesar hati apabila dapat bermain dalam Stadium SSI. Itu adalah salah satu pengalaman berharga, pengalaman yang unik, pengalaman yang susah nak dapat. Dan juga itu adalah motivasi untuk pengurusan kelab sendiri dan juga Perak FC. Itu saja. Janganlah berandaian yang kata pihak pengurusan Perak FC tak nak melawan, ikut kata JDT lah, tangan gaib lah, semua game main kat SSI lah. Apa benda kau orang ni? Aku pun tak faham lah. Positif sikit lah. Mindset tu buka balik, minda tu buka balik. Aku rasa positif. Kadang korang kena sedar, dah dua kali JDT turun ke Perak tetapi tak bermain. Siapa nak tanggung kos? Korang nak tanggung kos ke? Korang nak tanggung kos? Ini bermain dekat JDT, pihak JDT tanggung kos untuk Perak. So, apa masalah korang?